kreativitas kita tuh harus dikembangin, bukan harus di ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu yang gue agak prihatin sih. Selama ini nggak ada yang terlalu peduli dengan okay, kita harus bimbing mereka ke arah yang benar. Yang ada cuman itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan dong. Tanggal 1 Mei 2021 inilah hari yang cukup hebat buat gua, karena beberapa komunitas mobil anak-anak modifikasi ini lagi berkumpul bikin acara. Mereka punya dua acara, sebetulnya tiga. Ada yang lagi latihan drifting di town, ada yang punya acara di Depo Karawaci, ada yang punya acara di Plaza Senayan yang on the way ke Flavor Bridge. Nah, gua usahain gua akan datang ke acara mereka, karena ini adalah satu kewajiban dari gua sebagai ketua EV Mobility yang memayungi seluruh komunitas kendaraan di Indonesia. Hari ini kebetulan temanya roda 4, tapi nanti kalau ada acara motor atau acara roda 2, gua usahakan untuk datang. So, ini adalah bukti dari betapa majunya industri modifikasi Indonesia. Anyway, apapun itu, gua appreciate banget dengan apa yang mereka lakukan, karena dengan pandemi seperti ini, kekompakan tetap terjaga, dan juga komunikasi di antara mereka untuk bisa membangun industri modifikasi ini jadi lebih gede lagi. Gak ada yang namanya beda gaya, karena gaya emang selalu beda, gak ada yang sama. Kita harus appreciate perbedaan dan menjunjung tinggi persamaan, karena kita sama-sama sekolah teman. Oke? Make it some and I'm spending some. What's the plan? Bet I get it done. It's me, yeah, neighborhood. It's me, yeah, give me some. Wifey ice, yeah, freeze up. New friends, I don't need them. Checks coming by the spins. Kids eating off the rebound. Akhirnya gue udah nyampe sini, emang gila sih. Ini sih belum seberapa karena teman-teman yang lain masih on the way. Suasananya enak, rada mendung dikit, nggak terang-terang amat. Tapi lo lihat deh, ini Indonesian Modification, coba lo lihat sini deh. Indonesian Modification, gue ngerasa ya kalau gue punya confidence kalau Indonesia itu udah. Kita nggak perlu lagi datang ke pameran sana, justru pameran di luar tuh orang harus datang ke Indonesia, karena kemampuan modifikasi Indonesia tuh udah melebihi dari yang kita kira gitu. Selama ini kita memuja orang luar, ada JDM ya, JDM memang sebagai kiblat lah, tapi kita bisa lah bikin, kenapa kita nggak bikin IDM, Indonesian Domestic Market. Terus mobil yang ada, ini rombongan mobil dua pintunya memang gila-gila. Ada M-Series, ada Ferrari, ada Ivan Ramadhan, coba sini sebentar. Coba kamu sini sebentar. Thank you. Ini Ivan Ramadhan satu. Ini dia anak muda zaman sekarang yang paling gila. Dia kayak kamus jalan. Ya kalian kalau ada yang mau tanya, nanti web Instagramnya ini tulis aja. Nanti gue tulisin, tenang aja. Harus follow dia karena dia paling pinter saat ini. Ya langsung gua. Oke deh. Oke ya. Jalan-jalan ya. Yo, udah Ivan. Ya lihat aja nih. Ini 4 pintu, 2 pintu. Dan ini semuanya genuine Indonesian made gitu ya, maksudnya dikerjakan di Indonesia. Partsnya pun juga udah banyak yang buat Indonesia. Halo. Bagus ya? Iya bagus. Nih, velg bagus, mobil bagus. Mobil bagus. Ini rally art beneran. Apa kaca mesinnya rally art? Rally art dong. Rally art beneran. Kayak Apip. Satu ada yang putih itu. Itu kan kakaknya. Itu kakaknya. Oh iya. Oh gitu. Bagus. Makin banyak yang datang, makin sore, udah menjelang buka, dan mereka semua sangat antusias karena tadi pagi juga ada acara. Jadi mereka kelihatannya berangkat dari acara itu menuju ke acara ini. Gue mau sempetin juga datang ke sana. Lo lihat ini mobil kayak mobil S-Class, lihat bannya tidur setidur tidurnya. Gue susah ngomong pakai ini. Tidur setidur tidurnya. Dan ini emang udah jadi lagi tren gayanya kayak gini. Mereka pakai Airsus, terus mobilnya juga dicat sini. Dan lo tau nggak? Sini deh. Kalau mobil modifikasi kayak gini, yang ngerjain tuh orang-orang yang harusnya ahli. Nah, orang-orang ahli ini lagi kita usahakan di IMI untuk disertifikasi. Jadi, nggak cuma sembarangan bikin mobil modifikasi aja. Standarisasi bikinnya pun lagi kita pikirin. Ya, mudah-mudahan mereka semua juga bisa bergabung nanti di IMI. Karena ini adalah tugas gue. IMI tuh bukan tempat yang eksklusif. Udah lah, everybody can be an IMI member. Udah deh, nggak ada kita kotak-kotakin cuman klub yang boleh atau apa. Kita akan usahakan individual bisa masuk ke jadi bagian dari anggota IMI. By the way, ada Evo lagi datang tuh warna silver. Tapi kelihatannya ada Evo yang mirip yang gue bawa yang Air Station. Ada yang warna hijau. Dari kemarin di DM Instagram gue bilang, "Mas, mobilnya jual." Gue belum pernah lihat mobilnya, cuy. Sekarang kita lihat mobilnya.
alirannya gue demen banget nih pelak RG begini nih. Penting juga nih pelak. Ini Evo 9 yang selama ini selalu ditawarin ke gue, warnanya hijau, station. Mobilnya cuma dikit, sebetulnya mobilnya cuma ada 2500 biji di dunia. Dan yang manual jelas lebih rare, kalau nggak salah itu Matic. And then, lo lihat tuh pelaknya. Ini banyak kan mereka ini punya aliran namanya street tuner. Jadi bukan pingin jadi mobil balap, tapi mobil harian yang bisa dipakai untuk performance. Jadi mereka banyak kan naik yang performance. Nah yang kayak gini-gini kan sebetulnya adalah budaya baru, budaya Indonesia yang mereka pingin stand out gitu, keluar dengan apa yang mereka punya. Kreativitas kita tuh harus dikembangin, bukan harus di ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu yang gue agak prihatin sih. Selama ini nggak ada yang terlalu peduli dengan oke, kita harus bimbing mereka ke arah yang benar. Yang ada cuman itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan dong. Indonesia itu negara kreatif. Dari zaman dulu juga kita kreatif. Tahun-tahun sekarang ini kreativitas otomotifnya gila. Kita bisa bikin tren dunia loh. Jangan salah loh, bukan tren Indonesia aja. Pikir deh, Jepang orangnya berapa? 20 juta, 30 juta. Kita 10 kalinya mereka. Iya kan? Ya kita, kekuatan Indonesia tuh gede. Jangan selalu dibikin kalau kita tuh negara yang konsumsi doang. Kita bisa jadi negara yang produktif. Lihat aja nih, lihat parkir, lihat mobil warna-warni gitu. Gokil, gue foto dulu dong biar cakep. Gila juga banyaknya mobil ya. Gak cukup di tempat parkir nih. Gak nge-expect sih mas sebanyak ini. Apa? Gak nge-expect sebanyak ini. Gak expect, yang bikin lambang pergaulan Bandung. Pergaulan Jakarta semua nyambung. Harusnya ada IDM run abis ini. Indonesia IDM harus punya, ya? Iya, IDM run tuh harus punya selera, punya aliran yang bisa ditranslate ke kita sendiri. Nggak usah malu lah, kita negara gede banget. Keluarin kreativitas lu, jadiin kita bangga bukan cuma di negara sendiri, tapi juga jadi omongan di negara orang lain. Lu datang ke, ya lu datang ke Thailand, lu datang ke Jepang, datang ke mana. Sekarang suruh orang datang ke sini lihat mobil kita. Gila sih, Neng. Pecah, bos, ya nggak? Kokokoto atau apa, di sini juga keren-keren. Ada, udah tenang aja. Iya, dan gua harus terima kasih satu yang paling penting sama yang punya tempat. Kalau nggak ada yang punya tempat nih, nah khususnya ya Mas Henry, ya kan Henry Akbar gitu, Juragan, Smith yang invest di sini, yang paling susah puluhan tahun nyari tempat. Betul. Sama inisiator juga. Inisiator. Mas Hakim dari Iya. Kalau itu mah udah guru besar lah. Kalau itu mah rektor bukan dosen. Oh, gue ngerasa happy banget gue bisa spend time di lokasi ini. Terima kasih untuk semuanya yang terlibat. Dan gue harus bilang terima kasih sama komunitas mobil yang begitu kompak. Kita gak ngebedain siapapun. Mau itu anak jeep ya, anak drifting, mau street racing, MPV, klasik. Wah, pokoknya itu deh ada juga. Thank you banget untuk kompakan kalian semua. Kita akan ketemu sering-sering di acara ini. Tapi gue juga mengimbau karena ini adalah komunitas, gue juga ngundang untuk kalian semua untuk tergabung dalam IMI Mobility. Sekarang gue menjabat sebagai ketua IMI Mobility, yaitu IMI yang menaungi untuk komunitas kendaraan. Mau kita roda 4 maupun roda 2. Kalau kita semua bersatu, regulasi-regulasi yang perlu diaplikasiin, bisa kita diskusiin supaya semuanya bukan hanya proses modifikasinya, tapi juga kelayakan jalan juga kita kontrol supaya menjamin unsur safety yang baik. So, udah terima kasih banyak untuk nonton. Special thanks juga untuk semua yang ada di sini. Gue harus bacain satu-satu. Itu dari mulai Speed Tuner, Gas Track Gang, Garage One, HPT, ada Braid, ada Akbar Rais, Juragan 99, semua teman-teman dari Jakarta, Bandung, Surabaya, tadi mana lagi? Wah, halo. Dan yang special thank you, Henry. Thank you banget. Ini acara di Lipo Maxbox.
Kita punya lokasi drifting sekarang. Ini bukan cuma lokasi drifting tapi lokasi komunitas. Jadi terima kasih Ipo udah mendukung banget. Kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya dengan lokasi-lokasi yang seru kayak begini. Eh, bye. Kelvin. I was sipping more for 2 years straight to the face. Champagne belly bubbles still won't go away.